Halo, semangat pagi teman Toyota. Kembali lagi di channel saya, Reza Prawira, salesman dari Auto 2000 cabang Permata Hijau. Saya ucapkan terima kasih untuk teman Toyota yang sudah klik video ini. Di video kali ini kita akan ulas Toyota Camry tipe V 2500cc dengan warna eksteriornya hitam metalik. Seperti biasa, kita akan keliling dulu ya. Lampu utamanya sudah menggunakan proyektor LED dengan teknologi bi-beam. Lalu lampu fog lampnya juga sudah LED. Velgnya berukuran 17 inci berwarna silver. Door handle-nya sudah chrome. Lalu roda belakangnya sudah dilengkapi dengan rem cakram. Untuk lampu malam dan lampu stop lamp sudah LED. Lalu desain knalpotnya sudah model dual ya. Akses smart entry-nya sudah model sentuh. Lalu pengaturan untuk power window-nya sudah all auto dan spionnya sudah retractable. Di sisi kanan dashboard terdapat tombol untuk membuka tangki bahan bakar dan membuka bagasi. Dan ini dia layout baris pertamanya. Sekarang kita lihat layout dari combination meternya. MID-nya sudah menggunakan layar TFT. Kemudian ini dia layout dari steering wheel-nya. Vanity mirror-nya sudah dilengkapi dengan lampu. Spion tengahnya sudah ada fitur auto dim. Dan lampu baca kabinnya sudah LED. Dan sudah ada sunroof yang bisa dibuka atau hanya tilt saja. Head unitnya berukuran 9 inci dengan fitur Miracast. AC sudah digital dengan pengaturan dual zone dan auto climate. Parking brake-nya sudah elektrik dengan fitur auto brake hold. Dan terdapat wireless charging pad di dalam konsol box-nya. Di kaca penumpang belakang terdapat tirai yang bisa dibuka dan tutup secara manual. Ini dia layout baris keduanya. Untuk kisi-kisi AC-nya terdapat di kolong jok dan di bagian tengah. Dan sudah terdapat tombol untuk pengaturan jok elektrik bagian depan. Dan ini dia layout bagasinya dan tempat toolkits dan ban serepnya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya ya. Salam!